kami ada sedikit taklimat ringkas. Oke. Saja. No problem. Oke, sebagai perkenalan kami dari Persatuan Seni Budaya Tuaran atau lebih dikenal sebagai Pesta. Kami di sini tidak mengenakan sebarang bayaran ataupun menjual tiket untuk menaiki jambatan. Kami hanya menyediakan kotak donasi di sini yang bertujuan untuk menyokong anak muda di sini dan menanggung cost maintenance di jambatan tanpa rumah. Sebagai tanda terima kasih sebab kamu telah singgah di sini, kami akan memainkan satu buah lagu, yaitu lagu Jambatan Tanpa Rubi. Alright. Dan diiringi dengan alat-alat tradisional yang berada di depan saya lah. Tanpa membuang masa, terimalah Jambatan Tanpa Rubi. Oke. Singkat daripada kami, semoga kamu terhibur. Sekarang kita boleh ambil gambar di sini ataupun kita boleh terus naik ke jambatan. Terima kasih. Alright guys, inilah dia jambatan Tanpa Ruli yang paling famous dan terkenal untuk destinasi pelancongan ya di Tanpa Ruli, Sabah. Saya tak pernah naik lagi, so ini first time saya naik lah. So kita tengok macam mana. Mari, so guys. Tidak tahu pula berapa panjang ni ya. Okay, marilah. Jambatan yang bersejarah yang itu bukan jambatan gantung. Itu yang laluan tu. Itu yang jambatan bersejarah. Iya ke? Gaya. Marilah sini sini depan. Okay, mari, 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 mari. Ada orang gayat, guys. Ish. Kalau kau jatuh pun bukannya ke atas, ke bawah juga. Mana perasaan anda? Huh? Macam mana perasaan finally, anda? Finally, asyik dengar lagu je. Pak-pak kangkunda, sumusui dah jambatan. Jambatan dah tanpa ruli, kebakar sut tinggi oku. Wah, inilah dia tu jambatan tu. Nah, ini pun, ya, saya sebenarnya first time lah datang sini. First time datang sini saya. Saya memang selalu nyanyi je lagu dia. Oh nah. Ini ya. Cantik dia punya sungai. Oh lama saya nak ambil gambar. Tapi ya, yang the best kan di sini tak ada buaya. Tak ada buaya. Sungai di sini tak ada. Jangan
the best guys. Pandangan dia cantik. Kau sini ya. Saya boleh habis dulu. Marilah. Cukup lari. Right, kita dah nak landing. Okay. Yeah. Sampai sini saja guys. Okey. Kita dah landed eh. Wah, dah besar. Ini dah nak mau landing pun kau punya muka macam tu. Pasar Tamparuli. Macam-macam dorong tu guys. Bainan. Wah, besar kan? Ya, besar. Besar ikan? Ya, besar ikan. Vegetarian pun ada. Oh, vegetarian pun ada. Nah, ini pasar... Benda pisang mas. Okay juga. Sini dia terjual. Ah, tu. Ada sinan, sinan. Hmm. Oh, yang masak-masak dulu. Pisang emas. Berarti, Nan? Ha? Berarti? Berarti? Ini pisang emas. Ini. Ini berapa? Berapa? RM4. Oh. Ambil lah. Ini kan yang tu. Inilah kan. Lama sekali lah. RM4 satu. Ini pun RM4. Pohau. Pohau. Kerala. Kerala teh. Kapod. Kapod. Bilik. Kamu ni ke? Bilik. Cili-cili. Original. Tembok. Original. Ataupun kau nak tohau? Tohau. Tohau. Cili lah. Tengok guys. Oh. Ini pedas. Pedas dan bersih dan fresh. Dapat nasi. Ini berapa harga ni sini? Ini jalan-jalan. Wih, macam-macam jual sayur sini. Semua jenis sayur. Ini. Ini juga ni. Ini tak masak. Itulah. Ini gayat lagi ni, aduh. Okey, kita dah patah balik dan selamat mendarat. Thank you.
Ini buka sampai bila? Pukul berapa ni? Dari jam 4 sampai jam 8 sampai jam 4 petang. Malam? Malam tidak. Tapi masih boleh naik lah. Masih boleh naik. Oh, okey. Sini sampai jam 4 je lah. Okey, okey. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. Yeah, I'm lost. Can I be forgiven? I thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying in one bed. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet.